Halo subscriber MBA Channel, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, kapanpun Anda menonton video ini. Saya doakan Anda semua dalam keadaan sehat, sukses, dan berbahagia, rezekinya melimpah selalu, oke? Jangan lupa juga untuk subscribe, like, share, dan komen jika ada pertanyaan. Jangan lupa tekan tombol lonceng untuk mendapatkan update video-video terbaru dari MBA Channel, di mana channel ini membahas benda-benda bertuah, hal-hal klinik, gaib, dan spiritual. Oke, langsung saja. Nah, teman-teman lihat di depan teman-teman ini adalah satu mustika wesi kuning kembang katil. Ya, kalau orang bilang ini kembang katil wesi kuning. Nah, wesi kuning jumlah bentuknya itu banyak sekali ya teman-teman ya. Wesi kuning disebut wesi kuning di mana benda itu terbuat dari wesi kuning ya. Wesi kuning itu sebenarnya adalah perpaduan beberapa unsur logam ya, seperti kuningan sari, baja, meteor. Nah, itu beberapa campuran ya, seperti ibaratnya membuat keris juga ada beberapa campuran besi gitu loh, dan besi-besi lainnya yang saya tidak ingat namanya. Jadi itu yang disebut wesi kuning ya. Ini wesi kuning kembang katil bisa untuk pemikat ya teman-teman. Jadi ini bisa dipakai untuk pemikat lawan jenis, bisa kerejekian, bisa. Nah ya, ini saya dapatkan dari kawan saya sendiri. Teman-teman tahu ya, dia punya channel YouTube juga namanya Adhika Dabra. Ini dia berikan saya cuma-cuma sebagai kenangan. Nah, ini pemberian dari Adhika Dabra. Terima kasih Mas Adi atas souvenirnya buat saya. Ini wesi kuning kembang kantil ini, kemudian Mas Andi katanya punya kemampuan sampai anti cukur ya teman-teman, tahan tembak sudah pasti, kata Mas Andi. Ya saya pegang juga ada energinya memang ya. Ya saya yakin juga lah sama beliau ya, tidak mungkin barang-barang kacangan yang diberi gitu loh. Mas Andi itu salah satu apa ya, temen murid juga dari Master Limbat lah ya, kalau bisa dibilang. Nah, ini pemberian Mas Adi Kadabra. Ini bisa anti cukur. Ini dapat dari temennya, dia juga kasih lagi ke saya karena mungkin benda-bendanya terlalu banyak. Jadi ada beberapa yang dioper ke saya tanpa mahar, ini saya diberikan. Terima kasih semua Master Limbat, Mas Adi, semua teman-teman saya ini, mereka baik gitulah. Memberi tanpa memberikan cuma-cuma aja ya. Oh ya, ini sebenarnya menurut yang saya lihat ini, Mas Adi ini pernah melakukan pengujiannya ya, video ini ada di video YouTube-nya ya, di Kadabra ya. Ini anti cukurnya pernah dites dan lansa jamnya dites, seperti itu. Oke. Ini video hanya untuk ungkapan terima kasih, sedikit review, bukan untuk saya maharkan, tetapi karena kenang-kenangan dari Mas Adi, jadi tidak akan saya maharkan ya. Oke, bentuknya seperti kembang, jarang-jarang ya kita lihat seperti ini. Biasanya gadah, biasanya kepompong, dan cincin. Oke, tidak banyak yang harus diulas, seperti itu saja. Terima kasih, sampai jumpa pada video selanjutnya. Semoga semua makhluk berbahagia. Akan coba ceknya. Oke. Kamera boleh dekat, kamera dua-duanya. Dua-duanya boleh dekat. Oke. Dan kita uji ya. Lihat. Sekali lagi ya, ini sedikit, mungkin sedikit, barangkali dikira banyak, sedikit banget nih. Wow, anti cukur dan benar. Oh. Jangan dibuka matanya. Oke, ternyata sangat luar biasa sekali. Udah buka aja nggak apa-apa. Dan mungkin masih penasaran. Saya coba pakai gunting ya. Kamera boleh dekat. Saya coba. Oh.
Kok pucat mas mukanya mas? Jangan pucat jantar. Gebetan. Oke, saya coba pakai gunting. Saya coba pakai gunting ya, lihat. Lihat. Gak ada yang putus. Lihat. Gak ada yang putus. Ya, boleh lebih dekat lagi, lebih dekat lagi boleh. Biar lebih jelas. Biar lebih jelas. Oke, lihat. Mungkin karena enggak dipegang, saya pegang seperti ini, saya pegang kuat. Ya kan? Tuh. Wow. Ampuh, men. Alhamdulillah.